Halo teman kecil semua, jumpa lagi di channel kesayangan Anda, TK Wahana Mulia Karangtengah, Tangerang, Banten. Kali ini kami berkegiatan membuat pizza di Domino bersama teman-teman kecil kelompok B TK Wahana Mulia. Akan berangkat ke kemana? Sebelum memulai kegiatan, tidak lupa kami berdoa agar memperoleh ilmu yang bermanfaat dan juga berjalan dengan lancar. Setelah berdoa bersama, teman-teman kecil kita sudah tidak sabar ingin membuat pizza. Mereka berbaris untuk melakukan perjalanan. Teman-teman kecil kita bersemangat sekali mengikuti kegiatan hari ini. Tidak ada yang nangis ataupun ngambek. Mereka semua semangat dan ceria. Karena letak tempat kegiatan tidak jauh dari sekolah, kami memutuskan untuk berjalan kaki sekaligus olahraga di pagi hari yang cerah ini. Kami berjalan sekitar 5 menit dari sekolah menuju lokasi tempat kegiatan. Walaupun lelah, semuanya hilang saat tiba di lokasi. Setibanya kami di lokasi, kami beristirahat sejenak dan disambut hangat oleh kakak-kakak dari Domino Pizza. Kenapa hari ini kita sedang bikin pizza? Membuat pizza di Domino. Jadi teman-teman, kita sudah 2 hari ya? Hari yang pertama, kita membuat pizza bareng Bu Cici dan Bu Rina. Hari ini, bareng Bu Erni, Miss Caca, Mbak Eni, Bang Eman. Wah, banyak sekali. Teman-teman jangan lupa ya, di like, di apa? Subscribe. Oh, pinter. TK Wahana Mulia. Jangan lupa TK Wahana Mulia. Ya. Selamat pagi adik-adik. Sebelum membuat pizza, kakak Vika dari Domino Pizza memberi kami penjelasan tentang bahan yang akan digunakan untuk membuat pizza. Kita dengar sama-sama ya. Tapi seru ya tadi ya, jalan-jalannya seru ya. Perkenalkan dulu, nama aku adalah Vika ya. Iya, Kak Vika. Aku di sini akan bantu kalian nanti bersama dengan teman-teman kakak Domino yang lain ya. Jadi nanti kalau kamu mau apa-apa bisa tanya ke aku. Sebelumnya kalian kesini mau pada ngapain? Tidur. Ngapain? Pintar. Mau bikin pizza, ada yang pernah bikin pizza belum? Sudah. Berarti udah pintar ya, nanti ya bisa ya bikin pizza. Sebelum bikin pizza, aku mau jelasin dulu ya. Iya. Kita adalah do. Namanya do, bisa diulangi? Do. Do itu berwarna apa di sini? Putih. Bentuknya apa? Bulat. Dia terbuat dari gandum. Nah, do ini nanti kamu bulatkan dengan tangan kalian ya. Iya. Sampai berbentuk lingkaran. Setelah nanti sudah berbentuk lingkaran, kalian kasih saus. Kita sausnya saus tomat. Suka kan saus tomat? Suka. Emang saus tomat rasanya apa? Pedas atau enggak? Iya. Setelah itu nanti dikasih cheese ya. Siapa yang tahu cheese keju? Siapa yang suka? Saya. Suka keju semua? Iya, karena keju bagus ya untuk pertumbuhan gigi dan juga tulang kalian. Enak kok. Setelah nanti dikasih cheese, dikasih daging, dikasih beef sama dikasih sosis. Supaya nanti pizzanya tambah lebih lezat. Nanti bikin pizzanya yang baik ya, yang benar ya, nanti diajarin sama mama. Aku tahu ya, diikutin cara-caranya. Nah, adik-adik, nanti sebagian kalian membuat pizza, sebagian juga kalian mewarnai ya di sini. Setelah Kak Vika memberi penjelasan kepada kami, sebagian teman kecil lainnya bersiap menyiapkan peralatan untuk membuat pizza. Dan sebagian lainnya mewarnai gambar yang disediakan.
Oke. Gunanya supaya pakaian kamu nanti tidak kotor kena tepung jagung dan juga pizza kamu tidak kena rambut ya. Jadi kakak mohon sampai nanti ada... Kami mengenakan apron dan tutup kepala agar pakaian dan makanan tetap terjaga kebersihannya. Kami diajak Kafika ke sebuah ruangan. Kira-kira ruangan ini apa ini ya? Atau namanya kulkas besar. Kalau di rumah emang bisa dimasukin orang kulkasnya? Gak bisa! Nah, di sini bisa ya. Di sini gunanya untuk menyimpan daging-daging teman-teman. Di sini ada dagingnya. Kemudian kita juga ada sayuran. Taruh di sini. Semuanya sayuran. Ada saus, ada keju, ada minuman. Taruh di sini. Sama bahan dasar pizza yang tadi aku bilang deh. Kayak gini nih. Kayak gini. Oh, ini adalah dough. Tapi ini doughnya untuk ukuran yang besar. Di dalam ruangan ini sangat dingin teman-teman, hingga mulut kami mengeluarkan asap. Setelah selesai kami dari kulkas besar, kami langsung membuat pizza. Tidak lupa cuci tangan dahulu. Seperti ini ya. Nah, kita buka jarinya. Ayo kita tekan dohnya. Kita lingkaran ini ya. Tekannya. Ayo, kita buat. Tuh lihat, teman-teman kecil kita antusias sekali. Mereka membentuk pizza sesuai dengan instruksi yang kakak Domino Pizza berikan. Mereka memutar-mutar pizzanya hingga terjadi bentuk yang diinginkan. Kakak-kakak dari Domino Pizza ini baik sekali. Mereka sabar membimbing kami. Maklum masih amatiran. Membuat kue. Pilot mengendarai pesawat, dokter memeriksa pasiennya. Setelah selesai kami membentuk adonan sesuai dengan wadah yang disediakan, kami memberikan saus tomat di atasnya supaya pizza terasa lezat. Jadi pengen makan pizza nih. Tidak lupa setelah diberi saus tomat, kami memberi topping di atasnya. Beri toppingnya yang rapi ya, agar matangnya merata. Setelah selesai diberi topping, kami dibantu kakak menaruhnya ke dalam oven agar pizzanya matang. Teman-teman tidak boleh menaruh sendiri ya, karena ovennya panas. Kini giliran teman kami yang lainnya. Yuk kita lihat. Teman kami yang satu ini terheran-heran. Mereka bisa mengeluarkan asap dari mulutnya. Dari mana ya asap itu? Aku jelasin dulu ya adik-adik. Ini namanya adalah walking chiller. Suhunya adalah 1-3 derajat. Namanya dingin ya. Asap. Gunanya untuk menyimpan ini adik-adik. Ada daging, sini sosis, taruh di sini. Di walking chiller ini, suhu udaranya sangat dingin. Jadi ketika karbon dioksida keluar dari tubuh kita dan bertemu dengan udara dingin yang berada di luar tubuh, terjadilah proses pengembunan. Maka mulut kita akan mengeluarkan asap. Itu disebut kondensasi. Setelah selesai dari kulkas besar tadi, kami bersiap membuat pizza. Tak lupa cuci tangan dahulu. Teman-teman kecil kita masih semangat. Ini waktunya membuat pizza. Ayo. Nah, kita buka semua jarinya. Nah, kita tekan ayo dohnya. Dibuka jarinya, kita tekan. Yang kiri tekan, yang kanan muter. Kita lingkaran ini ya. Ayo, tekan dong. Tekan apa? Puteran ke sana. Kalau dia menunjukin nih. Kegiatan ini bertujuan untuk menghargai berbagai macam profesi, juga menambah pengalaman baru buat mereka sebagai bagian dari puncak tema pembelajaran di sekolah, yaitu profesi. Pilot
Setelah adonan dibentuk, kami memberi saus tomat dan topping di atasnya. Kemudian dibakar, lalu siap disajikan. Sudah tidak sabar menunggu pizzanya matang. Kini giliran teman kami yang lainnya. Mereka mencoba mengeluarkan asap dari mulutnya. Keluar asap kan? Ya, teman-teman, ini namanya adalah walking chiller atau kulkas besar. Suhunya adalah 1-3 derajat. Makanya di sini dingin kan? Dingin. Di sini untuk taruhin dingin kan? Dingin menyimpan. Dalam kulkas besar ini berfungsi untuk mengawetkan bahan makanan dan minuman agar makanan dan minuman tidak cepat rusak. Ada minuman dan juga bahan dasar pizza yang namanya dough tadi. Nih, dia berbentuknya bulat, berwarna putih kayak kue bakpao dia ya. Teman-teman kecil sudah kedinginan di dalam sini. Mereka ingin segera membuat pizza. Yuk kita lihat. Sementara itu, teman-teman kecil kami yang lainnya mewarnai gambar. Mereka serius sekali. Yang warnainya paling bagus dapat hadiah loh teman-teman. Ini giliran teman kami yang lainnya. Mereka sudah tidak sabar. Seperti biasa, Kak Vika memberi penjelasan kami. Walaupun kami sedikit lincah. Saya mau jelasin dulu ya adik-adik. Ini adalah walking chiller atau kulkas besar. Ini adalah 1-3 derajat. Makanya di sini dingin kan? Ya, ini untuk menyimpan daging sini. Seperti daging, bahan makanan. Kak Vika memberi penjelasan kami dengan sabar. Walaupun terkadang kami terlalu aktif dalam bertindak. Maafkan kami ya Kak Vika. Memeriksa pasiennya, satpam menjaga keamanan. Koki membuat kue. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Yuk kita membuat pizza. Mengenai pesawat. Ini gak boleh ya, nanti tangannya bisa buka. Lihat kan, teman-teman kecil kami masih semangat. Mereka senang melakukan kegiatan hari ini. Nah, kita, ayo kita tekan. Lihat kan, teman kecil kita yang satu ini serius sekali membentuk adonan. Sepertinya dia sedang mempelajari teknik andalan para pembuat pizza. Mungkin nanti setelah sampai rumah akan buka usaha pizza. Setelah adonan selesai dibentuk, kami memberi saus tomat dan topping di atasnya. Ada keju, daging, dan sosis. Sambil menunggu matang, saya sudah lapar. Yuk kita istirahat sejenak sambil menunggu pizzanya matang. Koki membuat kue. Mengendarai pesawat. Membuat
Sambil menunggu matang, kami beristirahat sejenak sambil menikmati hidangan yang kami bawa dari rumah. Akhirnya kami pun tiba di ujung acara kegiatan. Kami menanti pizza yang akan dibagikan, hasil buatan kami sendiri loh teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan kegiatan kami hari ini. Terima kasih Bu Guru, terima kasih Pak Guru, terima kasih Domino Pizza. Jumpa lagi di kegiatan yang akan datang. Jika video kami bermanfaat, bagikan ke semua orang ya, agar semua orang tahu. Orang bekerja.